Oke, okay, kuliah akan mulai dalam 2 menit lagi. Silakan bersiap-siap ya. Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal sudah diminta dari dua menit yang lalu loh, harus nunggu on camnya nunggu saya gitu ya, dan harusnya tuh kalian duluan tuh ya. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om um swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, Alhamdulillah kita dapat bertemu secara daring melalui live Zoom, mata kuliah perbankan 2 SKS, pertemuan ketiga di minggu ketiga ini tanpa halangan dan kendala suatu apapun. Bagi Anda yang sakit, tidak enak badan, tidak perlu dipaksakan, silahkan beristirahat. Kesehatan Anda dan keselamatan Anda tentu menjadi prioritas. Baik, kita mulai ya. Saya masuk dulu ke review review minggu kemarin. Sebentar, sebabku kok. Saya masuk ke review dulu minggu kemarin. Silahkan dibuka mentinya. Silahkan dibuka menti. Kemudian kodenya adalah. Sebentar. Ini ya, kodenya kelihatan ya, satu tiga tiga delapan. Oke, ya, kodenya satu tiga tiga delapan delapan sembilan enam lima. Silahkan dicoba diakses dulu, jadi saya ingin review singkat saja dari Anda terkait dengan materi kita minggu lalu ya. Di sini pertanyaannya adalah mengapa bank berperan dalam sistem keuangan negara selain Anda masukkan jawaban Anda secara tertulis melalui menti, saya juga ingin mendengar ya secara lisan, secara langsung pendapat Anda terkait dengan pertanyaan yang saya coba ajukan. Oke. Di antara ini ada 31 minggu ketiga ini yang belum sama sekali speak up atau dapat kesempatan untuk menyampaikan opininya ada? Oke, okay, kalau ndak Mbak Nila, Mbak Nila sakit? Tidak. Tidak ya, oke. Okay. Silakan menurut Mbak Nila. Menurut saya karena bang. Oke, okay, pakai dua device atau bagaimana ini? Tidak. Ya, yang satunya tidak dikonekkan audionya kalau pakai dua device. karena bang ditunjuk sebagai uh, apa ya, lembaga khusus untuk menangani itu menangani tentang keuangan negara oke karena bang ditunjuk ya untuk menangani ya oke makasih mbak Nila mas Riz, Riz Kian. Baik ibu izin menjawab mengapa bang apa -apa berperan dalam sistem keuangan negara kalau menurut saya itu karena Bank itu memiliki peran sebagai salah satu lembaga yang uh, memiliki fungsi yaitu mengatur perputaran uang dan untuk mengatur moneter di negara seperti itu. Oke, malam lengkapnya ya. Oke, terima kasih, Mas Said Nur. Ya bu, hmm. karena sentral semua bu untuk keuangan diatur di bank bu sentral pusat gitu ya untuk ruangan ya oke okay, ya mbak Sania oh ini close bentar iya bu udah dicoba gitu ya oke okay, mbak Sania Iya karena bank itu juga merupakan uh, apa namanya? Uh, lembaga yang menghimpun uang dari masyarakat. Jadi uangnya itu bisa berputar gitu loh, Bu. Jadi kan bisa mempengaruhi uh, keuangan negara gitu. Oke, ya. Terima kasih. Sekarang dua terakhir ya, Mas Ilmang kayaknya belum pernah ya selama tiga minggu ini. Silahkan. Iya Bu. Menurut saya itu mengapa bank berperan dalam sistem keuangan negara karena bank sendiri itu apa namanya berperan untuk mengatur sistem keuangan Bu, yang mana dia itu nanti menghimpun dana dari masyarakat kemudian diatur di bank itu sendiri kayak adanya inflasi, kemudian dan lain-lainnya, Bu. Jadi di sini bank memiliki peran yang sangat sentral sebagai pengatur keuangan negara menurut saya begitu. Oke, terima kasih Mbak Juniza. Bu, uh, menurut saya uh, bank sendiri mempunyai peran uh, dalam uh, keuangan negara karena uh, tujuan bank sendiri itu um, uh, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. dan itu bank sendiri menyediakan jasa-jasa um, seperti kayak menghubung dengan masyarakat yang simpanan, mungkin menyalurkannya kembali dan mendukung seperti itu. Oke okay, ya, terima kasih yang sudah memberikan jawabannya secara lisan. Sekarang saya akan membaca secara random yang ada di menti, karena bank memiliki peran untuk menjaga dan memelihara stabilitas karena bank merupakan lembaga keuangan mengimpun dana dari masyarakat dan menyangkut kepentingan banyak pihak yaitu bank nasabah dan pemerintah karena bank merupakan suatu lembaga yang mengatur keuangan oke okay, ya yeah. ya kurang lebih kalian sudah dapat gambaran ya materi kita dan saya cuma ingin menambahkan saja jadi apa yang disampaikan oleh kalian baik di menti maupun yang menyampaikan pendapatnya secara langsung ada yang sudah betul gitu yaitu yang pertama di sini kalian mengenali bahwa bank itu sebagai lembaga penting. Ya, lembaga penting di sini. Jadi bank di sini lembaga penting kalau dia karena saking pentingnya peran kalian eh, peran lembaga itu ibaratnya organ kalian. Organ kalian itu kan penting. Kalau terjadi sesuatu di organ kalian panca indra maupun organ penting kalian dalam tubuh kalian pasti kan ada akan ber Dampak di tubuh kalian, gitu ya. Jadi, saya ingin menyampaikan lagi secara sederhana untuk memberikan pemahaman kepada Anda. Ibaratkan negara itu tubuh, gitu sistem keuangan negara itu tubuh kalian. Nah, di dalam tubuh ini ada banyak organ, gitu. Nah, salah satu organ pentingnya adalah bank, jadi penting bagi tubuh untuk menjaga kesehatan dari organ itu, gitu. Katakanlah, bank ini apa ya? Misalnya, let's say ginjal gitu. Jadi penting kan peran ginjal? Kalau ginjalnya sakit kan badan kalian akan terdampak. Nah, itu yang pertama ya, kalian mengenali bank sebagai lembaga penting. Jadi dia itu penting. Kemudian selanjutnya stabilitas keuangan, stabil keuangannya stabil apapun tidaknya keuangan, politik, keamanan. Kalau stabil Kesejahteraan, taraf, kemiskinan, dan yang lain sebagainya, kalau stabil itu kan baik. Jadi, di sini peran penting itu untuk menjaga stabilisasi kestabilan dari keuangan, khususnya perekonomian suatu negara. Nah, guna menjaga perannya sebagai lembaga penting ini supaya dia tetap sehat, supaya dia memberikan dampak untuk stabilitas itu. Nah, saya cuma ingin menambahkan kenapa bank itu jadi penting gitu. Kalau dia sakit, kita tubuh kita ikut sakit gitu. Karena di bank tempat beradanya, tempat disimpannya uang cash, uang cash dari masyarakat. Uangnya itu ada di situ. Nah, sekarang kita ke konkretnya. Kalau tadi itu kan filosofisnya ya. Kita konkretnya uang yang untuk menjalankan roda kehidupan di negara kita itu disimpannya di bank. Jadi kita perlu menjaga keamanan tempat itu supaya uang yang ada di situ, uang masyarakat yang ada di bank itu terjaga dengan baik, tersimpan dengan baik. Karena kalau uang yang untuk perputaran kehidupan, roda kehidupan perputaran kehidupan itu kenapa-napa apalagi sampai tidak bisa diambil hilang lenyap tidak aman ya akan terjadi multiplier effect yang kita bahas minggu lalu gitu jadi itu konkretnya karena uang dari masyarakat ada di situ gitu ya jadi Pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan puluhan ribu, ya sekarang memberikan gaji lewat namanya sistem payroll di bank, gitu ya, langsung masuk ke rekening. Itu uangnya kan harus ada di bank, kalau enggak dari mana uang itu. Kita nggak bisa seenaknya sendiri, ayo kita nyetak uang yang banyak, gitu. Enggak bisa, sistem keuangan tidak seperti itu, jadi uang tersebut ya diputarkan secara konkret gitu ya. Oke, okay. terima kasih partisipasinya. Saya hanya ingin make sure saja bahwa ada memiliki pemahaman terkait peran bank ya dalam sistem keuangan negara. Nah, selanjutnya ini saya punya pertanyaan yang kedua bagi yang sudah menjawab silakan langsung ke slide berikutnya. Kemudian lalu apa peran dari Bank Indonesia itu sendiri itu ya. Jadi silakan di submit jawaban Anda di Menti. Selain Anda submit di Menti, saya juga ingin mendengarkan ya secara langsung jawaban yang Anda berikan secara lisan. Silahkan Mbak Alvidian. Oh, iya, Bu. Menurut saya, peran Bank Indonesia itu sendiri mengatur inflasi. Oke. Sudah? Ada tambahan? Tidak, Bu. Oke, Mas Asraf, saya sendiri peran bank indonesia sendiri itu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dengan menekan angka inflasi gitu bu ini seperti itu oke ya Mas Aditya ya bu <tuh> peran bank indonesia itu untuk kayak mengatur mengatur laju apa inflasi terus memperlancar lalu lintas pembayaran kemudian bisa jadi media atau kebijakan moneter. Oke, Mas Ardi. Saya ini. Ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya, ya itu untuk memelihara kestabilan nilai rupiah dengan jaga kestabilan harga dan nilai tukar. Gitu. Oke, okay, ya. Mbak Eni, terakhir. Uh, ini Bu, berperan dalam menciptakan uh, kinerja lembaga keuangan yang lebih sehat, Bu. Oke, okay, ya. Bentar ya, saya ini ada yang menarik perhatian saya di jawaban menti. Jelaskan perang bank Indonesia menghimpun dana masyarakat, pemberi kredit kepada masyarakat. Ini gimana ini? Oh, Ini enggak betul ya, ini keliru ya. Jadi menghimpun dana dari masyarakat, pemberi kredit kepada masyarakat, bukan peran dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Oke, okay. kalau ini ya bank umum serta BPR. Itu. Tapi kalau menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit bukan Bank Indonesia gitu ya. Lalu kemudian di sini Bank Indonesia mengatur inflasi. Oke. Okay. Nah, utamanya peran dari Bank Indonesia tadi seperti yang disampaikan Mas Abdi ya utamanya dia menjaga rupiah kita mata uang kita itu rupiah kan jadi dia fokus ke rupiah nah rupiah ini kalau dibedah ada banyak nih poinnya tidak hanya tentang desain tidak hanya tentang 3M kenapa yang mempromosikan 3M 3M itu apa ya Mas 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 Ahmad Maziden. Yang saya maksud 3M di sini apa ya? Ya, Bu. 3M apa 3DD boleh. Apa yang saya maksud ini? Uh, kurang tahu, ya, Bu. Oke, okay. Mas eh uh, Aquam Maula. Yang saya maksud 3M atau 3D ini apa? Tadi saya ngomongnya tentang mana dari mana sih sampai mana? Sampai fungsi Bank Indonesia, Bu. Rupiah ya, ya. Nah, yang saya maksud 3M, oke. Coba silakan yang yang tahu bisa coba open mic bareng-bareng juga nggak apa-apa. Yang saya maksud 3M sama 3D di sini apa? Atau ya, 3D? Gitu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Tiga 3D itu dilihat, diraba, diterawang. Oke, okay, terima kasih ya. Jadi, tadi itu kan peran bank itu saya sampaikan untuk menjaga rupiah. Nah, ini poinnya ada banyak nih tidak hanya 3M atau 3D. M itu melihat, meraba, menerawang. D, dilihat, diraba, diterawang. Gitu ya. Jadi mau pakai D atau pakai M, boleh. Gitu. Kenapa sih yang mempromosikan 3D itu di televisi, di mana-mana itu Bank Indonesia? Bu, kenapa kalau nggak OJK? Kenapa kalau lihat Anda, kenapa kalau Anda lihat sosial medianya Bank Indonesia, baik di manapun ya, itu mereka ini loh museum uang ini ayo kita tiga uh, aktifkan 3 D kenapa itu Bank Indonesia karena itu ya tugas dia jadi salah satu poinnya yang menjaga rupiah menjaga dalam arti yang sebenarnya untuk menghindari masyarakat yang salah mengenali rupiah mata uang kita gitu jangan sampai ada masyarakat yang belum tahu nih yang palsu mana yang asli mana gitu karena sampai sampai tahun-tahun eh, terakhir pun tuh masih ada aja kasus uang palsu gitu kan itu yang pertama poinnya jadi menjaga rupiah dalam arti yang sebenarnya ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat mata uang kita itu bentuknya yang gimana tidak hanya melulu soal desain tuh ketika fokus wah desainnya kok ada ininya ada itunya itu kenapa yang speak up memberikan klarifikasi bukan OJK, tapi Bank Indonesia karena itu memang peran dari Bank Indonesia ya terkait dengan rupiah itu. Nah, kemudian peran yang lebih besar lagi adalah dinilai nilai dari rupiah itu ketika kalian membeli Indomie mie instan dengan uang 5000 nah bagaimana caranya supaya tetap bisa memberi dengan uang 5000 itu sampai katakanlah tiga tahun, empat tahun seperti itu. Itu 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 dijaga tuh nilainya, nilai rupiahnya. Nah, dijaganya dalam hal supaya ditekan supaya angka inflasi itu rendah, tidak tinggi. Jadi angka inflasi itu kan nanti kayak grafik gitu. Kalau itu tingginya itu kayak cepet gitu ya bahaya, bahaya disaster ya ada bencana nanti krisis tuh nah, kemudian itu semua merupakan peran bank untuk menjalankan fungsi moneter nah, jadi itu tadi semua kebijakan moneter tuh kebijakan moneter supaya angka inflasinya tuh turun gimana gitu oke ya jadi jangan sampai setelah kita kuliah ini jam berapa setelah jam ini masih ada yang Bu, saya mau nyimpen uang. Saya maunya ke bank Indonesia biar keren, karena gedungnya bagus. Saya mau ambil kredit. Saya kreditnya di bank Indonesia aja, yang keren gedungnya itu. Itu nggak ada, jadi saya berharap Anda sudah bisa mengenali peran, mengetahui peran, dan fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Gitu. Oke, okay. cukup review kita. Terima kasih reviewnya. Sekarang silahkan Anda ke materi kita ya di Elena. Oke. Okay. Sekarang kita kemarin saya sudah menyampaikan untuk dipelajari materi di Elena dan saya sudah spill sedikit ya terkait dengan materi kita selanjutnya yaitu bank sebagai Lembaga intermediasi, ya, kenapa kok setelah lembaga perbankan, lembaga keuangan yang berperan untuk sistem keuangan negara, uang, uang ekonomi, ekonomi istilahnya itu kok ada istilah baru, ada bank sebagai lembaga intermediasi. Nah, di sini maksud dari lembaga intermediasi adalah penengah, perantara. Nah, apa yang ditengahi? Apa yang diperantarain? Kan pertanyaan selanjutnya kan itu ya. Kalau Anda misalnya sudah bisa membedakan kalau di hukum dagang itu kan ada dua perantara itu ya, komisioner dan komisioner dan lo komisioner dan pihak yang menjadi penengah jembatan perantara itu komisioner dan lah piano lupa nggak ada satupun wah wow hukum dagang kalian kalau sama saya mungkin lebih berdarah-darah ya. Jadi saya pengennya tetap ingat mahasiswa makanya sampai berdarah-darah gitu. Hukum dagangnya 4 SKS, tugasnya banyak ini, ini, ini. Loh, makelar. Komisioner dan makelar. Nah itu kan yang diperantarai barang ya atau jasa. Nah sekarang bank sebagai lembaga intermediasi bang sebagai lembaga intermediasi lah ini apa nih yang diperantarain sekarang mbak mbak siapa ini mbak Yulia apa mbak yang diperantarain mbak menurut mbak Julia menurut saya bang itu menjadi perantara sebagai dia tuh penyedia jasa bu ketika misal masyarakat ingin menabung berarti apa namanya pihak-pihak yang di dalam bank itu melayani eh, tabungan dari masyarakat seperti itu, bu. Oke. Kalau menurut hmm, mbak Rizky Eka, kalau menurut saya bank itu sebagai penengah dari masyarakat yang menyimpan apa dananya di bank serta kemudian bank itu memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, bu. Oke, ya. Makasih. Terima kasih. Ini ya, silakan dibaca pengertian dari bank yang saya ambil dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1098. Jadi apa sih yang ditengahi di sini? Yang ditengahi di sini adalah peran kornya dari bank itu sendiri, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Jadi apa yang ditengahi ya dana itu, uang itu itu. Nah, di sini saya menggambarkan ya secara sederhana. Sebenarnya orang itu kan atau lembaga badan usaha kalau kita ngomongin badan usaha dia menjalankan kegiatan usaha. Yang diomongin kan adalah keuntungan ya. Keuntungan itu berupa uang. Nah, sebenarnya apa yang didapat keuntung apa yang didapat oleh masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Ya, minggu lalu kita sudah sampaikan, kita sudah bahas bahwa keuntungan itu berupa jasa atau bunga yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Tuh. Jadi di sini ada perputaran. Kan harus diputer. Kalau nggak diputer dari mana bank bisa biayai, bisa membiayai, apa namanya? Sebentar. Dari mana bank bisa membiayai operasional, memberikan benefit ke nasabah berupa bunga? Tidak mungkin dari modal awalnya saja. Nanti lama-lama kalau yang dipakai modal awal terus ya bisa habis. Padahal keberlangsungan suatu usaha itu penting karena harus di, harus berlangsung lama, terus-menerus tidak ada pelaku usaha yang hanya ingin sebentar ya, gitu. Jadi itu perlu diputar. Nah, di sini bank itu hadir sebagai lembaga intermediasi nih di tengah, di antara perputaran itu. Di sini bank memberikan bunga pinjaman, lalu kemudian di sini masyarakat juga menggunakan jasa-jasa dari bank, jasa simpanan yang diperoleh, dan tentu saja... Keuntungan ya dari suatu sistem itu bisa dikenal sebagai jasa. Nah, di sini apa sih jasa perbankan itu? Ada banyak sekali, dan bahkan sekarang mungkin lebih dari apa yang saya list ini ya. gitu. Jadi, saya ingin Anda untuk tugas yang um, UTS itu mengenali bank secara langsung ya, supaya Anda kenal ya, bisa membedakan clearing itu apa? Bedanya sama transfer uang apa? Jadi Anda bisa tahu, selain dari sumber bacaan, Anda bisa tahu bedanya clearing sama transfer. Terus kenapa sih kok bank di sini boleh jual mata uang asing? Kita bisa buka simpanan mata, mata uang asing. Nah, apa itu safe deposit box? traveler check, bank card, LC. Nah, itu kalian bisa jasa penagihan atau inkaso. Bu, ini yang kredit yang paling penting kok nggak ada yang yang yang, yang diberikan. Nah, di sini saya jelaskannya sebagai fungsi bank berikutnya gitu memberikan kredit ya, memberikan kredit, memperlancar lalu lintas pembayaran, media kebijakan moneter, salah satunya peran tadi. Jadi di sini kenali ya, jangan hanya kalau lulus mata kuliah perbankan kalian masih nggak tahu clearing. Kalau kalian buka mobile banking kalian, klik transfer atau yang lain itu ada clearing, ada yang lain. Jadi kalian bisa mengenali Safe deposit box apa ya? Itu deposito apa ya? Nah, kalian bisa tahu, safe deposit box. Box kotak. Jadi bank juga menerima Anda ketika memiliki dokumen penting ijazah Anda. Apapun ya surat kelahiran atau misalnya Anda punya perusahaan, dokumen terkait perusahaan itu disimpannya di bank. Itu di dalam safe deposit box gitu itu safe deposit box. Lalu letter of credit ini LC. Ini apa bedanya sama kredit? Gitu. Itu saya uh, ingin Anda mengenali ini. Jadi setidaknya Anda memiliki pengetahuan dan bisa membedakan antara jasa perbankan yang satu dengan jasa perbankan yang lainnya. Gitu. Lalu kemudian ini ya mengumpulkan dana, mengumpulkan dana bentuknya ada tiga sumber pokok yaitu dari simpanan giro. Nah, bedakan juga ya tabungan sama giro itu gimana bedanya jadi ketika anda observasi baik riset online maupun riset secara langsung itu gali betul-betul jadi anda tambah pengetahuan ilmunya secara komprehensif lengkap komplit jangan sampai udah lulus semester 6, apalagi sudah SH mau buka tabungan apa bu tabungan giro atau enggak itu giro apa ya giro itu ya ini mengimpor tabungan melalui ini dari dunia usaha dunia usaha dan masyarakat lain lembaga penanam modal jadi non bank itu misalnya kayak lembaga-lembaga apapun e wallet bank digital sekarang-sekarang lalu kemudian di sini ada produk asuransi dan sebagainya mereka tetap menyimpan semuanya itu di bank nah memberi kredit nih ya lalu kemudian di sini ada asas asas dan prinsip itu kan minggu pertama saya kenalkan ya ke kalian, tapi ini minggu ketiga kita sudah masuk ya kepada bank itu sendiri. Jadi saya sampaikan lagi di sini asas dari perbankan. Nah, Anda bisa lihat nih di sini kenapa sih kita menggunakan sumber undang-undang itu masih dua Bu, yang 1098 dan 792 karena belum semuanya diubah dan di cabut ya si 792 ini. Jadi masih berlaku. Contohnya ini terkait dengan asas asas prinsip kehati-hatian itu ya. Fungsi utamanya tentu saja mengikun dan menyalurkan dana dari masyarakat ada di pasal 3792. Perbankan perbankan memiliki tujuan di sini menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Oke. Okay. financial intermediary. Di ini nih, lembaga intermediasi. Kalau di dalam bahasa asingnya intermediary. Katanya tuh gini. Lembaga intermediasi atau intermediary disebut juga sebagai lembaga perantara dengan kegiatan usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dana jadi dana dari masyarakat ini ya atau perpindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit kredit dan defisitnya debitnya gitu istilahnya kalau di rekening kalian ya secara sederhana gitu d untuk debit k untuk kredit Nah, menghimpun dana, utamanya sebagai menghimpun dana, nah prudent yang prudent prudensial banking prinsip kehati-hatian itu ya sebagai bank, bank yang prudent yang penuh dengan kehati-hatian harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya. Jadi itu fungsi bank tujuan bank kalau dia tidak bisa menjaga tidak bisa menjaga ya wes boom hancur ya gitu. karena uangnya tuh ada di situ uangnya hilang kemudian di sini saya akan skip saya tidak membahas ya terkait dengan sejarah jadi silahkan nanti dibaca asal usul dan sejarah perbankan di Indonesia tentu saja Indonesia itu enggak tidak pertama di dunia gitu ya, jadi saya ingin memberikan pengetahuan kepada Anda terkait dengan sejarah perbankan di dunia itu kapan sih pertama kali ada. Jadi ini udah dari abad ke-15 dan ke-16, dari tahun 1400 tuh di Barcelona. Nah ini tempelnya, kemudian kalau di awal kemerdekaan ya, nah, sama sebelum kemerdekaan ya, pada saat masih dijajah ya di Belanda 350 tahun itu ada bank. Karena tempat simpan uang. Jadi sudah ada bank nih pada waktu sebelum kemerdekaan. Banyak ya ada 15. Kemudian di sini bank pada waktu awal merdeka. BNI itu 46 itu dari mana? Ya dari dia awal pertama berdiri. Tahun 1946. Kemudian ada BRI juga yang 1946. BCA itu dari 49. Bank-bank yang kalian kenal ya sekarang ini. Yang masih bertahan tuh sampai sekarang ada tiga bank besar itu. Nah ini bank-bank di luar. Nah ini buang bumi daya kalau kalau belum kenal juga masih ada deh sampai sekarang. Itu terkait dengan bank sejarah. Nah, sekarang saya ingin sedikit ya, sudah 30 menitan. Pada waktu kita kuliah di awal, sebentar saya buka kamentinya. Pada waktu kita kuliah pertama kali itu kan saya tanya nih ke kalian, pernah ada pengalaman tidak itu pernah ada pengalaman untuk terkait dengan kasus perbankan atau apa yang dialami itu ya. Nah, kalau nggak keliru ini jawaban dari kelas ini sih. Gitu. Oke, pernah dengar atau mengalami permasalahan terkait dengan perbankan gitu. Lalu kemudian di sini ada berbagai macam. Nah, sekarang coba mari kita lihat ya. Dan kalau Anda yang mensubmit ini ada di Zoom ini, saya ingin Anda menceritakan ya apa yang Anda alami. Oke, ini pernah berkaitan mani laundry, pernah pembobolan bank. Oke, Coba saya pengen dengar dulu apa yang ada di dalam benak Anda, gambaran Anda terkait dengan ini nih pembobolan bank ini menarik nih. Yang boleh yang ngetik atau yang yang lainnya. Ini kok ada temennya ngetik pembobolan bank. Sebenarnya maksud dari pembobolan bank yang yang di gambaran Anda ketika Anda ngetik atau menyebutkan pembobolan bank itu yang yang bagaimana? Silakan, ada yang ngetik di sini, atau ada yang mengalami pernah mengalami sesuatu, lalu kemudian di, bisa di-share. Ini jawaban dari kelas ini, enggak? Pada waktu minggu pertama, dia merasa nulis ini. sedang PLKH di LPH Rupadi terdapat kasus uang gubit nggak ada bukan kelas ini nggak ada yang ngaku iya bu kelas ini kelas ini iya bu silahkan di share uh, ya, iya pembobolan. oh uh. ini ini kamu mau share yang pembobolan atau yang LBH Oh yeah. ini? kalau misalnya terkait dengan pembobolan bank itu, uh, kalau misalnya sepaha Monica itu pembobolan bank itu merupakan uh, gimana ya Bu yang dilakukan sama internal bank gitu dengan cara menggunakan uh, apa ya mungkin teknologi yang yang gimana ya, hmm. dilakukan oleh kaum intelektual okay. gitu dengan memanfaatkan kecanggihan itu, okay. ke gitu. Nah, kalau misalnya Udah dia yang terkait dengan, iya hmm. kalau misalnya terkait dengan uh, yang PLKH itu, saya yang menulis. Jadi, saat itu, oke, okay. saya PLKH. Nah, di kelas ini ada juga Said. Nah, namun waktu itu kami belum sampai selesai gitu, Bu, terkait dengan kasus ini. Jadi, pada intinya waktu itu ada suatu bank Nah itu menjadi penggugatnya nah kemudian yang menjadi tergugatnya itu saya lumayan lupa Bu namanya siapa Mbah mm -hmm. siapa gitu Nah terus uh -huh. jadi uh, si tergugatnya itu seperti membuat rekening di bank tersebut Nah namun uh, tidak pernah seperti uh, memasukkan uang seperti menabung atau apapun itu Nah namun tiba-tiba kayak Uh, uang yang ada di rekeningnya itu tuh kayak banyak gitu bu. Nah terus dari pihak bank itu merasa kalau uh, ada suatu kecurigaan gitu bu, seperti itu. Oke, okay. ya itu itu istilah dari pihak pihak. Uang gaib ini istilah uang gaib ini istilah datang dari mana? Dari kamu uh, LBH, atau oh, atau dari, dari bank? Iya, jadi pernah apa namanya waktu hari pertama kali ada kasus ini tuh Monika nggak hadir bu waktu PLKH. Nah waktu hari selanjutnya tuh Monika penasaran gitu. Kemarin sidang apa di PN gitu. Terus habis itu kayak diceritain sama uh, advokat yang di sana sama teman temen yang waktu itu hadir terus terkait uang gaib gini-gini-gini gitu. Oke, okay, makasih Monika sharingnya. Saya bahas kemudian saya ingin dengar nih siapa yang nulis ini nih pernah dengar kasus pembobolan? Nah, pembobolan itu gimana? Pernah? Yaitu penarikan uang tanpa sepengetahuan memiliki account. Pernah mengenai pembobolan bankan? Ini artinya ada beberapa user ya. Silahkan pembobolan. Tadi Monika udah share mau pembobolan ada orang dalam gitu ya penjahatnya tuh penjahatnya pegawai bank itu internal. Ada pemahaman lain terkait dengan pembobolan bank yang ada dalam benak Anda? Selain misalnya, wah oh, Anda belum tahu itu. Ada yang lain? Pembobolan ini gimana? Kayak di film-film ngerampok -film, bank itu enggak sih? Mas Daru? Izin menanggapi, Bu. Uh -uh. Izin, Bu. Kalau apa namanya, saya pemahaman saya itu kalau yang pembobolan itu mungkin kayak lebih ke itu apa namanya kalau kalau apa yang di Semarang itu bu viral yang di mana ATM di pom bensin itu bu yang kayak apa namanya masukin kartunya itu ada ganjilnya gitu bu jadi nanti data dari orang yang masukkan uh, reken, masukkan kartu ATM ke apa mesin ATM-nya itu terdata bu di yang alat pengganjilnya itu kemudian nanti sama pelakunya itu uh, digandain gitu bu kartunya dari data-data yang diambil lewat alat penggandaannya. Kalau sepemahaman saya gitu bu. Oke, yang lain silahkan. Yang menurut anda sudah anda kenali pernah baca. Ya, saya ingin uh, sedikit saja ya sebagai penutup kita. Jadi menarik ketika saya baca bubulan ini apa ya yang dimaksud sama anak gitu ya dipahaminya. Coba raise hand bagi Anda yang memiliki pendapat pembobolan bank sama dengan perampokan bank. Silakan tidak ada tidak sama Oh ini ada satu yang tidak sama lu kok cuma sedikit Oke ya, saya asumsikan banyak dari kalian mungkin belum tahu ya jadi ini yang yang menarik istilah sederhana tapi saya nggak ingin mahasiswa saya nanti jadi tersesap gitu ya jadi nggak tahu gitu ini nggak sama ya pembobolan bank sama perampokan bank itu tidak sama Bang Oke lembaga penting di mana uang itu ada. Kehidupan perlu uang. Rupiah RP. Kehidupan perlu uang. Uangnya ada di bank. Kalau mau hidupnya enak, ya ambil uang di bank. Dengan cara yang legal dan tidak legal. Cara yang tidak legal, salah satunya dengan cara merampok, mengambil secara paksa uang yang disimpan di bank. Ya ini bukan ngajari jadi rampok ya, jadi merampok, ngambil uangnya yang disimpang, diambil dengan cara paksa diambil oleh orang, oleh orang ya, orang penjahat, bener-bener oleh orang pakai tangannya dia ngambilnya. Tapi kalau Bob ini dia ngambil uang nggak pakai tangan, nggak pakai. Uh, ya orang nggak pakai tangan secara langsung. Bu nggak mungkin tembus semua pakai tangan ya. Jangan di jangan dianalogikan secara sederhana seperti itu ya. Jadi kalau perampok itu ke bank buka brankas uangnya diambil, terlepas dari dia nanti berhasil apa enggak tapi konsepnya seperti itu. Uang kan disimpan di berangkas, terus diambil oleh perampok. Tapi kalau bobol ini ndak nih. Tidak uang di uang di berangkas, kemudian diambil pakai tangan, masukin ke tas, gitu ndak. Nah, lalu apa toh bu yang terjadi? Sebenarnya istilah dalam perbankan ya, itu enggak ada istilah pembobolan bank. Ini double N apa M-nya satu ya? Scamming. Istilah ini nanti dicek ya, saya lupa ya M-nya tuh satu apa enggak. Scamming. Tindak pidana perbankan. Bu ini macamnya ada berapa sih? Satu aja tingkatnya banyak banget. Banyak banget ini nanti jenis-jenisnya tindak pidana. Kalian sudah tahu ya, sudah bisa membedakan kalau tindak pidana, pidana itu arahnya ke mana? Ke Pak Polisi. Kalau ketangkep, ya ditangkap kemudian ditahan. Berarti di dalam Undang-Undang 10.98 dan 7.92 ini ada sanksi pidana, Bu. Ada ada ketentuan pidananya, ada sanksi pidana penjara, denda, ada. Nah, ini tindak pidana itu. Jadi saya cuman tadi buka-buka oh biar 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 Anda bisa bisa oh minggu pertama belum kuliah, oh istilahnya bobol gitu. Lalu kemudian selanjutnya apa? Jadi saya ingin Anda untuk bisa kenalan dan menggunakan istilah ini ketika Anda berada di lingkungan teman, keluarga, atau kolega, wah ini uangku tuh gini, atau aku lagi ambil uang di ATM begini-begini, wah itu tindak pidana perbankan tuh ada di situ. Wah aku tuh ke bank, masa, masa orangnya memberitahu berapa nominal uangku ke mamaku? Wah itu tindak pidana perbankan itu. Jadi di sini tindak pidana perbankan, scamming itu masuk di dalamnya. Ya, ini lingkaran, saya singkat TP Bank gitu ya. Ini lingkaran besar nih. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran nih jenis-jenisnya. Nah, saya masuk dulu ke apa yang di-share oleh Monika. Yang pertama, kenapa sih kok sampai ada istilah "uang gaib"? Saya, kalau "uang gaib" ini dimaknai oleh, misalnya, Novika yang mahasiswa di sini atau masyarakat umum itu, nggak apa-apa ya, gitu. Masyarakat awam nggak apa-apa. Tapi masa orang bank atau setidaknya praktisi hukum ada istilah uang gaib itu? Mungkin itu istilah untuk gampang dikena penamaan sederhana aja gitu. Tapi kan nggak ada uang gaib ini. Kenapa sih kok Monica share kenapa ada bank yang mau melakukan gugatan atau tuntutan dia menggugat secara perdata misalnya bisa aja atau melakukan laporan kepada polisi kepada nasabah yang tiba-tiba ada uang di rekeningnya. Jadi memang bank itu ada regulasi ya. Kalau saya tidak keliru, nanti Anda bisa cross check ketika Anda observasi itu lebih dari 100 juta. Ketika nasabah menerima dana lebih dari 100 juta itu, setidaknya dia kayak mengisi form gitulah, akan ditanyakan konfirmasi. Uang ini tuh berasal dari mana? gitu. Jadi ada regulasinya, ada SOP-nya, ada surat atau form administrasi yang harus ditandatangani oleh nasabah tersebut ketika nasabah tersebut menerima secara langsung ya, bukan 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu enggak ya, tapi langsung lebih dari 100 juta. Kapal pertama kali itu Ada konfirmasinya uang itu tuh berasal sumbernya dari mana. Nah, kenapa kok sampai bank itu mau melakukan gugatan? Karena bank tidak ingin terlibat dalam TPPU. Ini beda lagi ya. Jadi konsepnya seperti itu. Bank tidak ingin terlibat tindak pidana pencucian uang. Kalau itu terbukti TPPU ya bank keliru toh. Dia ikut ambil dalam mensukseskan berperan dalam TPPU itu. Jadi itu konsepnya, bukan karena bank usil. Jadi eh, saya lumayan tertarik ya dengan perkembangan di masyarakat, terutama di perbankan ini. Kemarin sempat viral, saya kurang tahu ya Anda nyimak atau tidak, ada nasabah yang curhat di Twitter katanya ditanyain pulsa sama CS. Dengar nggak? Baca nggak? Apa? Ini mau ngurus e-banking, pastikan Bapak punya pulsa ya. Kok dia bilang gitu sih, HP ku kan iPhone 13 gitu loh. Masa enggak nggak punya pulsa? itu Nggak denger ya? Oke, ya udah kalau nggak denger, jadi ada seperti itu. Denger ya? Jadi ada seperti itu tuh. Orang curhat di Twitter, kok ditanyain punya pulsa tonda Sama CS-nya bang. Padahal dia lihat, uh, apa namanya, Uh, handphonenya itu handphone mahal. Nah di sini itu bukan karena tidak tidak dia tidak um, menghargai atau mandar rendah atau tidak melihat kekayaan ya dari si nasabah itu, tapi itu SOP. Bang itu harus taat sama SOP. itu. jadi kalau misalnya ke depan kalian uh, bekerja di bidang perbankan itu ada buku panduannya tuh tuwebel sekali. Kalau Anda lupa aja, itu udah bahaya loh. Kan tadi peran bank, jangan lupa. Or, dia itu organ penting dalam sistem keuangan perekonomian negara. SOP-nya bukunya itu tebel, jadi itu bagian dari SOP. Jadi tidak bermaksud untuk kepo atau ri, atau merendahkan me, me, me nasabah, itu, enggak ada. Jadi emang harus ditanyain pastikan ada pulsa karena ini nanti akan ada SMS konfirmasi yang masuk itu tuh bagian dari SOP itu ya jadi di sini memberikan konfirmasi kalau menerima dana lebih dari 100 juta juga merupakan SOP gitu SOP dari bank utamanya di sini supaya dia tidak terlibat dalam TPPU tindak pidana pencucian uang ya itu yang di share oleh Monika Lalu kemudian tadi juga ada nih si siapa ya? Laki-laki yang kedua tadi namanya siapa ya? Tentang ATM ganjel itu Ilma. tadi, Ilma ya? Iya. Siapa? Iya, betul. Oke, Ilma ya. Ini ATM. Ini juga termasuk dalam tindak pidana perbankan. ATM-nya diganjel. Terus tadi saya share, wah rekeningku saldonya dikasih tahu nih, mamaku tanya ke pihak bank dan dikasih tahu. Itu menyangkut dengan rahasia. Nah itu nggak boleh di share ya. Itu masuk tuh ke dalam tindak pidana perbankan. Jadi pihak bank tidak boleh share ke siapapun kecuali penegak hukum ketika ada proses pemeriksaan penyidikan gitu. Nah ini tuh masih banyak nih. Nah, saya lanjut nih ke pembobolan yang tadi Monika juga share ya. Di sini Monika tuh juga Bu pembobolan itu tuh dari pihak internal. Nah, ini sebenarnya apa tuh yang terjadi? Internal. Uang kalian di bank itu dikendalikan oleh sistem perbankan yang sangat secure. Harus gitu ya. Secure, safe. Bahkan salah satu bank dengan modal besar sampai membeli satelit. Itu untuk keamanan sistemnya. Bu, sudah beli satelit, masih bisa nggak sih diambil? Kan pertanyaannya itu. Supaya ini safety, karena peran penting tadi. Jawabannya bisa. Ya, sesimpel kalian... Bu, mulang saya kok tidak hadir. Ini Bu, saya ikut kuliah. Bu, tolong dong yang di mulangnya kehadirannya diubah, Bu. Gitu. Kalau anak semester satu kan nggak bisa nanti itu itu, tapi kalau anak semester enam nanti terus ber -beredar gitu ya. Bisa kehadiran itu bisa diubah kok oh, udah bisa hubungin aja dosennya. Gitu. Kenapa? Karena kan sistem kita yang punya sistem, gitu ya. Nah, di sini bisa nih. Pembobolan itu dilakukan oleh staf atau karyawan bank yang mengambil uang, memindahkan uang tanpa pengetahuan apalagi persetujuan dari pemilik. Karena dia punya sistemnya, dia tahu sistemnya kan kalian hanya sebatas tahu kan mulang bisa dirubah oleh dosen tapi kan kalian nggak tahu caranya gimana yang tahu kan dosen sekarang kalian tahu kita tahu bahwa uang di bank bisa dipindahkan oleh staf oleh karyawan bank tersebut tapi caranya kan yang kita nggak tahu yang tahu ya mereka gimana cara mindahinnya mereka yang punya usernya nah itu yang di share oleh Monika tadi kenapa karyawan atau staff internal itu bisa melakukan pemindahan jadi istilah betulnya di sini perpindahan dana jadi dana itu dipindah kalau rampok tadi tuh saya tuh kalau nyoret-nyoret tuh kayak gini ya nanti lihat di YouTube kalau mau mau Uh, refresh lagi. Rampok tadi kan ngambil uang pakai tangan dari berangkas. Nah, kalau si staff internal ini, dia nggak ngambil uang di berangkas. Tapi dia mindain uang itu pakai sistem yang dia ketahui. Uangnya dipindah. Jadi deh, bu masa orang nggak tahu tuh bu itu uangnya hilang gitu ya kalau kayak saya ya udah dapat transferan aja sampai dicek terus setiap detik aduh, uang masih nggak ya habis pindah dicek sekian detik gitu. karena uangnya belum banyak itu tapi kalau orang-orang yang sangat sibuk bahkan dia lupa bahwa punya tabungan di situ punya uang dan dia nggak baru tahu setahun kemudian, dua tahun kemudian, dua bulan kemudian tuh mungkin nggak sih bu, mungkin aja ya gitu, mungkin aja. Saking dia punya banyak rekeningnya itu, saking kayanya itu bisa aja, mungkin aja. Segala kemungkinan tuh mungkin ya. Lalu kemudian baru jadi hal ini tuh bisa terjadi ketika ada laporan ya. Nah, laporan itu yang pertama tentu saja dari nasabah. Kemudian laporan yang kedua itu dari audit internal. Audit internal yang dilakukan oleh bank ya untuk menciptakan good corporate governance. Setiap internal tuh memiliki auditor yang melakukan audit ya di internalnya. Lalu dia menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Gitu. Jadi kalau nasabahnya nggak lapor, bisa aja dari audit internal. Oh, dua-duanya nggak lapor, ya nggak konangan. Dari mana penegak hukum tahunya kalau nggak ada laporan? Kan dia nggak bisa mengakses sistem, nggak boleh. Kalau nggak ada izin, berarti harus ada laporan dulu ya, Bu. Itu delik aduan, iya. Eh, okay. itu yang diceritain oleh Monica tadi. Selain yang uang gaib itu, perpindahan. Jadi setelah ini enggak, jangan gunakan istilah pembobolan. Jadi lebih akrablah dengan tindak pidana perbankan itu enggak hanya satu itu. Kalau dilakukan oleh internal itu berarti adanya perpindahan dana yang dilakukan dengan cara menerobos Yes, membobol sistemnya itu itu ya secara ilegal ilegal akses gitu nah ini masih banyak nih masih banyak lagi nah, nanti kita akan ketahui apa apa tindak pidana perbankan gitu ini ini untuk untuk pir dulu ya untuk pir untuk untuk awalan dulu supaya kalian bisa bisa mengenali ya karena tadi saya ketika buat menti kok terus baca ada kata bobol gitu, lalu kemudian saya request aja ke kalian. Oke, okay? pertemuan minggu ketiga saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita akan mengetahui bagaimana kita buat bank, ya, mendirikan bank itu bagaimana dan jenis-jenis bank. Ini kita sudah kenalan dengan bank itu sendiri. Sebelum saya tutup dan akhiri, ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, atau didiskusikan? Silahkan. Bu saya izin bertanya. Bu saya izin bertanya. Yeah. Saya izin bertanya. Uh, uh, resen dulu, Resen ya. Sedengar saya yang paling pertama Naila, Dila, kemudian Anita tapi Resen aja dulu. Oke, silahkan Naila. Bu izin bertanya terkait tadi yang pembobolan itu kan uh, Ibu menjelaskan dilakukan oleh pihak internal. Lalu bagaimana yang kan sekarang nih ada yang namanya hacker itu yang dilakukan oleh Pihak eksternal gitu, apakah termasuk delik yang sama atau berbeda? Sekian, Bu. Terima kasih. Mohon maaf, Bu, belum Oke, saya langsung jawab saja ya, supaya tidak lupa. Jadi, di sini ilegal akses yang dilakukan oleh internal maupun eksternal yaitu tindak pidana perbankan gitu ya misalnya ada pihak luar yang kemudian bobo sistem ngehack gitu ya ngehack sistem lalu kemudian dia bisa mindahin dana kayak di film-film gitu itu gimana bu ya tetap dia kalau ketangkep dan ketahuan ya tindak pidana gitu tetap delaynya sama kalau ketahuan dan ketangkep gitu kalau dia benar-benar bisa merobos gitu sistemnya gitu ya Nela ya oke selanjutnya silahkan Dila Ya baik Bu, terima kasih untuk kesempatannya. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi Bu, terkait uh, bank sebagai lembaga intermediasi. Nah ini bagaimana sih Bu nanti dampaknya ketika bank sebagai intermediasi ini mengalami keba ada suatu kebangkrutan tutup ataupun merger gitu bu apakah ada dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan itu yang pertama lalu yang kedua terkait asas ataupun prinsip kerahasiaan dan kehatian kehati-hatian itu bagaimana bank Uh, make sure ataupun memastikan supaya ini tuh apa ya Bu? Kadang kan uh, tindak pidana pencucian uang ini kan mendalilkan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian itu sebagai pembelaan untuk uh, bank tidak mencari tahu sumber daripada keuangan yang dia dapat. Nah bagaimana sih Bu bank itu uh, memastikan prinsip itu tetap uh, apa ya dilaksanakan untuk menghindari uh, TPPU itu terjadi? Itu Bu belum pertanyaan dari saya? Ya coba saya minta uh, yang lain juga open mic gitu ya untuk jawab bersama-sama. Tadi Dila tanya gitu, bang kalau bangkrut apakah berpengaruh gitu? Coba jawab ya kalau berpengaruh, tidak kalau tidak berpengaruh silahkan bersama-sama. Saya juga ingin tahu dulu pemahaman kalian satu dua tiga open mic. Iya. Iya bu. Iya bu. Kayaknya tadi wow. ada yang jawab. Tidak nggak sih? Oh mungkin saya saya mungkin saya eh, kurang dengar. Ya tentu saja Dila berpengaruh kalau bank itu bangkrut. Nah di sini saya ingin coba meluruskan dulu. Jadi tutup tidak sama dengan merger. Jadi bank itu adalah perseroan terbatas. Nggak ada bank bentuknya CV ya badan hukum itu kan ada banyak perusahaan perseorangan persekutuan perdata, firma, CV, PT, koperasi, yayasan, Nabang itu seminim minimalnya bentuk usahanya, bentuk badan usahanya itu berupa perseroan terbatas PT, tertutup dulu nggak langsung terbuka PT. Nah PT itu bisa dilakukan akuisisi, bisa dilakukan merger, bisa dilakukan uh, peleburan. Pengembangan PT materi hukum dagang ya peleburan merger dan akuisisi itu berbeda ya saya nggak bahas itu karena itu bukan materi kita ketika bank melakukan ini itu dia belum tentu tamat belum tentu tutup belum tentu uh, cut bener-bener ya dilihat dulu pengembangannya itu nah jadi pengembangan PT akuisisi merger dan peleburan itu tidak sama dengan tutup atau bangkrut. Nah, kemudian di sini kalau bangkrut ya tentu saja berpengaruh. Kan uang ada di situ. Tadi saya jelaskan konkretnya uang di situ. Kalau uang nggak bisa digunakan, diambil, disebarkan sesuai dengan kebutuhannya ya akan kacau itu ya. Nah, itu. Jadi kalau bang bangkrut itu udah udah menurut saya penjelasannya tadi udah banyak. Jadi berpengaruh karena di mana uang itu berada ya si cash itu berada lalu pertanyaan yang kedua tadi gimana sih bu untuk make sure supaya bank itu safety untuk menghindarkan dari tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang ya seperti yang saya sampaikan tadi bank punya SOP buku panduan yang diberikan terutama kepada frontlinernya teller dan customer service yang ada di depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal menerima dana. Kalau menyalurkan dana, selain kedua peran tadi, si teller dan customer service, kan ada account officer untuk sales, untuk marketing, untuk kredit, dan yang lain ya banyak. Nah, di sini mereka punya SOP yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Jadi ketika kalian datang ke bank, saya mau melakukan buka rekening. Nah, kalian diberikan form. Lalu oh ini yang harus ditandatangani, ini yang harus diparaf, ini yang harus diisi. Kalian mau melakukan aktivitas apapun harus ke kantor Sabang, lalu kemudian ada dokumen-dokumen yang harus ditandatangani, harus di harus diparafin, harus diisi. Itu salah satu bagian dari SOP-nya mereka untuk menjaga sistem keamanan berupa penandatanganan dokumen untuk legalitas di atas matre maupun yang tidak di atas matre. Tapi tidak hanya itu yang dilakukan oleh bank untuk menjaga securenya kehati-hatian itu. Ya, kita semua punya sistem IT ya. Cara dia untuk melindungi dan menjaga servernya dia itu. Tapi balik lagi, kadang kalau mikir komputer sistem diciptakan oleh siapa ya manusia gitu manusia bagaimanapun punya keterbatasan ya punya punya limit pasti baratnya kok ada tuh sistemnya tuh bisa bisa down ketika kalian misalnya akses yang lagi rame ya keep keep up to date ya tetap up, up to, date up apalagi sekarang kalian lagi kuliah perbankan di, di benar-benar didalamin, siapa tahu bisa jadi skripsian. jadi tinggal-tinggal-tinggal nyusul. Livin sama Livin Mandiri sama BC akan kemarin viral, ya kan? Saya saya bukan pengguna keduanya sih, jadi saya nggak tahu ya. Itu viralnya dari mana kok bisa viral? Banyak nasabah yang share tidak bisa akses di sistemnya itu. Wah. Kenapa, kok bisa? Padahal, Bu, itu kan uangnya di sistem. Kenapa, kok bisa sampai menimbulkan kegelisahan sih di masyarakat? Karena kan sekarang zamannya beda, masyarakat beli makan, beli baju, beli apapun dari internet. Dia nggak bisa top up, nggak pakai, nggak bisa scan QRIS-nya barcode dan yang lain-lain. Dia pusing, ya, tinggal diambil di ATM, ya, generasinya berbeda itu yang menariknya dari industri keuangan kita atau dengan hadirnya inovasi keuangan digital, istilahnya itu. Generasinya beda. Males ke ATM ambil uang. Bisa pakai ATM ambil uang, selesai. Saya perkara. Tapi mereka nggak mau. Pengennya ya semua di sistem. Nah itu down. Padahal bank besar ya, mandiri kenapa bu kok bisa down apa belum bayar kuota atau wifi-nya mungkin barangkali nah itu saya nggak bisa jawab ya terkait dengan teknis IT-nya kenapa bisa down bisa mungkin karena malware virus atau saking overload atau apa yang terjadi itu yang tahu tentu saja praktisi IT tapi bisa aja nah yang namanya buatan manusia ya yang absolut yang nggak rusak ya cuma buatan Tuhan gitu saya buat lucu-lucuannya menyikapinya seperti itu jadi jangan Wow banget terhadap teknologi ya saya juga penggemar ya teknologi gitu tapi buatan manusia itu pasti masih tetap bisa ada celahnya intinya seperti itu walaupun sudah pasti ada alokasi maintenance dana maintenance untuk menjaga sistemnya living tapi tetap aja bisa gitu BCA yang besar sekali ya katanya bank nomor satu gitu bisa down. Mobile bankingnya atau internet bankingnya gitu ya? Kenapa ya? Itu ya, itu teknis yang kita enggak tahu, dan itu dimungkinkan saja terjadi. Tapi dari bank pas sudah ada upaya, dia punya sistem untuk melindungi itu dan mengembalikan itu. Tentu saja yang lebih parah itu nggak bisa akses. Ya, mandiri kalau saya enggak keliru, itu pernah dananya tuh hilang dari rekening, dan itu terjadi secara massal ya kok bisa itu ada apa gitu ya itu itu apes saya menyebutnya jadi mereka sudah punya dana yang sangat tinggi apalagi BRI sampai buat satelit tapi ya kalau ngomongin apes mulung eh mulung apa malang ya wes sistemnya jadi seperti itu itu sebenarnya mereka sudah ada standar khusus dan itu diawasi oleh OJK. Jadi OJK menerapkan kualifikasi kualifikasi khusus ketika mau membuat bank. Nah tidak berhenti sampai oke okay, bank kamu sudah memenuhi ketentuan kamu bisa berdiri silahkan berdiri. Enggak enggak sampai di situ. OJK melakukan pengawasan melalui visit secara reguler. Di setiap bank dan BPR, nah periodenya nanti kita cari tahu apakah sebulan sekali, apa dua bulan sekali, tiga bulan sekali, enam bulan sekali, setahun sekali. Jadi, itu bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh UJK, termasuk dalam mengawasi servernya mereka. Ya, oke, begitu ya, Dila. Ya, jadi menurut saya, kenapa kok bisa? Misalnya, kok ada terjadi sistem down dan sebagainya, itu apa saja sih dari sistemnya, tapi mereka bisa langsung menanggulangi itu kayak Bu Elena sulit banget diakses di minggu-minggu awal perkuliahan tapi sekarang lancar gitu ya itu itu penjelasan IT kapan-kapan nah kalau kalian observasi kalian bisa tanyakan itu ya secara IT-nya tuh gimana kemudian Anita silahkan Oh, mohon maaf Ibu saya izin bertanya. Nah, sependek pengetahuan saya dalam pengimplementasi pengimplementasinya di masyarakat ternyata banyak dari masyarakat atau mungkin para wira wira usaha di di Indonesia khususnya di daerah saya di mana mereka itu biasanya kalau melakukan transaksi transfer atau membayar ke sales atau ke PT yang memang terbilang cukup besar itu biasanya dari PT tersebut atau dari pihak bos itu memintanya untuk membayar melalui bank BCA Ibu. Nah, padahal setahu saya BCA tersebut merupakan bank bank swasta yang mana kalau tidak salah dulu dimiliki oleh Salim Group dan sekarang dimiliki oleh rokok Jarum dan pertanyaan saya apakah dengan adanya hal tersebut karena uh, mungkin um, uh, aset atau uh, mohon maaf aset dari BCA tersebut dirasa lebih unggul daripada daripada bank, -bank yang lain atau bagaimana Ngi Ibu? padahal BCA ini merupakan bank swasta namun lebih dipercayakan untuk melakukan transaksi-transaksi besar. Terima kasih Ibu. Oke. Ya, itu prerogatif dari nasabah. Nasabah kecil Orang atau badan usaha yang super besar, ya itu punya reasoning yang kita nggak bisa masuk gitu. Misalnya sampai sekarang saya tidak memutuskan untuk tidak memiliki rekening BCA, ya saya punya uh, punya rekeningnya gitu. Dan itu sudah itu murni di hak ya. Jadi kenapa kok bank yang dipercaya itu bank BCA? Ya itu ditanyakan kepada yang milih BCA sebagai bank penyedia layanan di usahanya gitu pasti dia punya pertimbangan misalnya apapun yang jadi pertimbangan ya kita tidak boleh nyinyirin gitu ih kamu kok nggak ke BNH aja sih itu itu bentuk pengkhianatan negara loh kamu swasta nggak ada ya kayak gitu ya jadi BCA pelaku usaha baik bank maupun non bank itu punya kontribusi dalam pembangunan ekonomi negara salah satunya tentu saja dengan membayarkan pajak jadi ya semakin besar BCA negara tetap senang-senang aja, support-support aja gitu ya. Bagaimana kalau kita berbicara terkait dengan persaingan ya tentu saja kita tunduk kepada undang-undang persaingan usaha. Bu Bang juga tunduk itu. Iya. Gitu. Oke, gitu ya Anita ya. Kalau itu udah di haknya dari nasabah siapapun itu. Alfi, silahkan masih raise Terima kasih banyak, Ibu. Yeah. Uh, iya, Bu. Uh, saya sih bertanya terkait hacker tadi, Bu. Misal ada suatu nasabah, uh, itu dia uh, pada hari ini misal dia mengetahui dia mempunyai saldo sekian. Terus habis itu setelah beberapa hari, ada hacker yang memindahkan uangnya secara ilegal, Tapi, saking misalnya sibuknya atau uh, saking kayaknya nasabah itu, dia membuka saldo uh, saldonya lagi setelah beberapa tahun misalnya bu. Nah, terus dia uh, nasabahnya itu tahu kalau saldonya itu berkurang. Terus dia melakukan pengaduan. Apakah itu masih bisa ya bu pengaduannya itu? Terima. Oke okay, ya Alfi, itu yang tadi saya coba sampaikan ya. Mungkin nggak sih orang kok lupa punya uang gitu, mungkin ya, mungkin, mungkin aja apapun itu mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kalau lapor polisi diterima apa enggak? Oke. Konstitusi. Pasal satu Pasal 1 ayat 3, apa? Negara Indonesia adalah negara hukum, Bu. Oke, itu yang pertama. Terus pasalnya saya lupa. Setiap uh, asas equity before the law, setiap orang memiliki kedudukan itu yang sama di mata hukum pasal berapa konstitusi Pasal 27 ayat Pasal 27. Oke. Itu yang dipegang. Setiap warga negara dilindungi di muka hukum dengan kedudukan yang sama. Saya, kalian, siapapun itu sama. Memiliki hak untuk memperoleh keadilan, itu haknya. Hak dari siapapun. Jadi mau lupanya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun ketika dia merasa dirinya menerima ketidakadilan dan ingin mendapatkan keadilan melalui pelaporan yang dilakukan kepada penegak hukum yang enggak masalah. Dilakukan saja laporan itu. Baru kemudian laporan itu akan tentu saja diperiksa, diselidiki bagaimana nah itu di perkembangan dari kasusnya atau perkaranya lapor atas laporannya dia tadi nanti perkembangannya dilihat gitu tetap nggak apa-apa gitu. Lupa sampai kapan pun tuh nggak apa-apa. Kalau Anda update juga, di berita itu sering ya, ada orang yang klaim orang tuanya, orang tuanya dia memiliki deposito 5, 10 M ber MM, puluhan M di suatu bank pada tahun tertentu. Nah, dia itu mau ambil sekarang. Kok nggak bisa? nah itu 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 kita perlu melihat secara lebih detail sih duduk perkaranya seperti apa kalau yang masuk di berita itu kan permukaan saja tapi ada tuh seperti itu jawabannya boleh nggak bu lapor polisi setelah saya lupa bertahun-tahun boleh nah tergantung nanti perkembangan pengembangan dari pemeriksaan laporan tersebut seperti apa itu oke Benarnya, tuh banyak sekali, loh. Kalau kalian bisa jadi skripsi, ya, tentang perbankan ini menarik. Yang salah satunya bank digital, juga hadirnya bank digital, kayak eh, Bank Jago. Itu bank digital ini untuk spill. Barangkali kalian eh, belum tahu, ya bank digital tidak sama dengan dompet digital ya. Saya tanya, e, Bu, bank digital itu yang gimana? Kayak gopeling aja gitu, Bu. Itu bukan bank digital. Beda. Bu, BNI udah punya M-banking, Bu. Berarti BNI udah digital ya, Bu. Udah bank digital. Bukan. Ya. M-banking, internal banking, itu bukan menjadikan itu bukan definisi dari bank digital. Ketika bank memiliki internet banking atau m banking itu bukan berarti bank tersebut adalah bank digital. Gampangnya bank digital itu kalian nggak perlu ke ke bank dia kantornya tidak di setiap Caba, eh, tidak di setiap provinsi seperti bank-bank yang sudah kalian lihat jadi pure semuanya operate by aplikasi secara digital contohnya yang paling ya menurut saya lumayan sering ditelinga karena promosi yang dilakukan ya bank jago itu gitu. oke jika tidak ada yang ingin ditanyakan kita cukupkan materi minggu ketiga kita akan lanjutkan ke materi berikutnya minggu depan jika tidak ada halangan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Oh ya, saya hampir lupa. Semalam tuh ada kabar ya, katanya tuh mau hybrid gitu. Tapi saya belum tahu ya, belum tahu secara detailnya itu gimana gitu. Nah, katanya anak semester 2 sama 6 itu tanggal 28, anak semester 4 itu besok tanggal 7. Nah, saya coba nih mau tanya ke kalian ya. Kalau tanggal 28, andai kan tanggal 28, kira-kira saya tanya dulu, di Rombel ini ya, ini ada 31 orang yang sudah vaksin dua kali, itu bisa Resen coba dan sudah submit ke aplikasi, coba saya, saya pengen lihat. Ya. Jadi saya bisa persiapan juga. Oke, silakan Resen bagi kalian. Oke. Sebentar. Ya. Oh, 30 orang ya, sudah vaksin dua kali semua. Oke, okay. kira-kira nih ya, OTW vaksin ketiga ya, alhamdulillah. Oke, okay, kira-kira nih ya, kalau pelaksanaan kuliah hybrid ini berapa dari kalian? Silahkan resin selanjutnya yang siap atau Bu kita kuliahnya di kelas sudah kangen gitu, coba ada berapa? Silahkan resin. yang siap kira-kira misalnya tanggal 28 di kelas gitu. Mulai 28. Oke, separuh ya, 15. Oh, enggak separuh ya. Ini kan rombelnya tidak 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 30, cuma yang ikut jum hanya 30. Oke. Ya kalau saya enggak keliru kan bagaimana kesepakatannya saja gitu ya ya saya sih pengennya kalau misalnya sudah pada vaksin dua kali OTW tiga ya jangan separuh kalau bisa ya mendekati ya misalnya nanti kursinya ada berapa itu penuh gitu ya jadi biar enggak, apa ya dari pihak kitanya gitu loh nanti awal dua kali ya lebih biar enak gitu kalau yang datang misalnya nanti ke kelas hanya tiga orang, dua orang, lima orang, ya saya mendingan daring aja tuh ya gitu loh. Tapi kali kalau kalian sudah ready, siap di sekarang, bisa ke kampus, sudah vaksin dua kali ya saya nggak masalah gitu ya. Tapi ya jangan yang datang ya jangan terus sedikit gitu. Jadi ya biar enak aja ya situasinya dan biar nyaman gitu. Rasanya kok kalau udah di kelas rumah mahasiswanya cuma dua tiga orangnya sedih itu nggak mendingan daring aja mendingan full di daring kan jadi itu 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 sih yang mau saya sampaikan ke kalian terkait dengan hybrid jadi saya inginnya jika memungkinkan ya nggak perlu dipaksakan juga ya jangan separuh lebih dari separuh jika kalian menghendaki untuk kuliah di kelas oke ya bisa diterima ya reasoning dari saya ya jadi waktu aku harus segera ke Semarang cari pos, bayar pos. ini Bu minta di kelas enggak ya gitu ya jangan dan gitu enggak enggak seperti itu Oke saya foto dulu ya slide pertama satu dua tiga Oke slide kedua Oke satu dua tiga Oke nanti saya unggah ke YouTube Anda bisa sigma di YouTube ya kalau nggak nggak mungkin tinggalkan jejak ya di YouTube ya oh, di subscribe buat lucu-lucu juga ya oke okay, terima kasih perhatiannya selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Taten. terima kasih. Ibu.